ya dulu kan ya serunya jadi gini, siapa striker yang on fire di liga itu yang dipanggil gitu. Bahkan saya beberapa kali nggak dipanggil tim nasional juga gitu kan. Jadi kita memang nggak bisa nyantai-nyantai di klub juga gitu kan, karena kita tahu stok striker yang melimpah gitu kan. Nah ini saya sih berharapnya sekarang juga seperti itu gitu kan, jadi pilihannya banyak, jadi sesama striker itu juga makin fight untuk meningkatkan level permainannya. Kita nganggapnya partner gitu kan, cuman kalau udah di lapangan ya tetap 100% gitu kan, karena kita ngerebutin cuman dua posisi gitu, dan striker kadang dipanggil 6 gitu kan. Gitu. Tapi secara sehat lah, artinya kita support, bahkan saya waktu di Coret pun seorang BP juga ya, bahkan saya ingat banget dia harus merendahkan dirinya mungkin. Waduh, seharusnya saya yang dicoret, karena sebegitunya respeknya antar sesama striker gitu.